Okey, mungkin hadis yang terakhir pada hari ini. Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Quran iqra'u wartaqi waratil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayati taqra'uha. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran di dunia, bacalah Al-Quran dan naikilah tangga-tangga syurga, serta bacalah dengan tartil. Tartil itu maknanya dengan maknanya betul-betul, betul-betul hati-hati sebagaimana engkau membacanya dengan tartil sewaktu di dunia, sebab tempatmu ada di akhir ayat yang kau baca nanti. Maknanya orang yang baca Al-Quran ni melazimkan baca Al-Quran, makin dia baca makin tinggi tempat dia, makin tinggi tempat dia, makin tinggi tempat dia di syurga. Jadi maknanya di akhir nanti, maksudnya orang yang banyak baca Al-Quran tu makin tinggilah tempatnya, kan? Dan bacalah secara tartil. Tartil tu secara bertajwid lah, secara pelan-pelan menghayati baik-baik ayat dia, kan? Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia ada kelebihan dia. Orang yang baca Quran ni, antara kelebihan ni Allah beri ketenangan, kan? Saya pernah satu hari ada satu orang, dia diuji dengan mana ujian yang sangat berat. Datang kat saya itu menangis. Tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap menangis. Kan? Jadi saya kata, "Cara bawa macam mana ni?" Saya pun ambil surah Yasin tu, saya kata, "Kak baca kak surah Yasin ni kak." Dia baca dengan suara yang tersekat-sekat dan tergagap-gagap. Yasin. Nangis kan. Tak sampai ayat 10 boleh berhenti menangis. Itu kalau diajak bercakap sejam pun boleh tentu menangis. Berat ujian dia. Tapi baca Quran ayat 10 boleh berhenti menangis. Baca habis boleh bercakap dengan baik. Kan? Pada 26 Disember 2004, kalau kita ingat dulu ada tsunami. Kan, saya pergi 2 minggu lepas tu saya sampai ke sana dah. Orang di sana okey. Orang kalau orang yang disayangi meninggal memang sedih. Tapi status hilang sedih dan tekanan emosi. Kan? Hilang berbeza dengan meninggal betul nampak. Kuburnya tahu ini di sini. Ini banjir kan. Anak hilang. Kan? Anak kecil hilang, masih ada harapan. Hidup lagi ni. Sedih dan tekanan emosi. Kan? Saya melihat dengan mata saya sendiri, orang lebih tenang dengan baca Al-Quran. Macam mana Al-Quran tu Allah beri ketenangan, dia ubat bagi hati, kan? Begitu juga dengan gempa bumi di Pakistan, sama juga runtuhan rumah, kan? Jadi orang tertindih rumah tu, tak cukup volunteer untuk mengangkut batu-batu yang besar tu, kan? Jadi orang sedih sangat, orang tenang dengan baca Al-Quran. Al-Quran ni kalau ada masalah, Allah sebut bahawa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dan kami menurunkan Al-Quran itu ada penyembuh. Ubat dengan penyembuh dua benda berbeza, kan? Tak semua ubat ada penyembuh, kan? Ubat ni dia sebagai jalan ataupun sunatullah ataupun cara kita makan ubat hari ni, dia ubat, belum tentu ubat yang sama penyembuh kepada semua orang. Tapi Quran Allah sebut wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Quran itu ada penyembuh. Jadi Quran ni dia ada penyembuh. Jadi selain daripada kita makan ubat dan semua, bacakan potongan-potongan ayat Quran supaya Allah beri kesembuhan dekat diri kita tu. Sebab tu baca kan banyak ayat Quran yang bagus untuk kita amalkan, nak baca contoh macam ayat, ingat tak saya pernah kongsi surah Hud ayat 52. Kan, orang sakit-sakit lutut ni kan, wa yazidukum quwatan ila quwatikum wala tatawallaw mujrimin. Allah tambahkan kekuatan pada kekuatan yang sedia ada. Tapi kalau dah kuat, jangan jadi orang yang melampaui batas. Kan? Dah kuat tak pergi masjid pula, pergi karaoke ke kan. Jangan jadi macam tu. Kalau sakit-sakit tulang apa kan? Maksudnya sambungkanlah apa nama? Wa yazidukum quwwatan illa quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Surah Hud ayat 5 ayat 52. Boleh amalkan benda tu. Kan? Jadi maknanya
Bila bila kita Allah bagi kesembuhan ni dengan dua cara, kan? Satu dengan jalan Wahabiyah dia panggil. Bukan Wahabi, Wahabi lain, eh. Wahabiyah ni Allah Al-Wahhab, Allah anugerahkan secara langsung. Wahabiyah. Allah Al-Wahhab. Maksudnya Allah bagi secara langsung. Maknanya secara ajaib. Sakit lutut baca itu hilang lah. Yang keduanya secara kasbiyah. Kasbiyah ni Allah tunjukkan jalan jodoh ubat tu di mana. Jalan tu di mana? Kan ada orang yang sakit lutut baca ayat tu Allah lorongkan, dekat surau ada pula orang buat senaman, kan, sama-sama baik lutut, kan. Maknanya Allah aturkan tu jalan dia tu. Secara kasbiah, secara usaha tu Allah buka. Maknanya apa, taufik jalan tu. Kan? Itu yang kita nak tu. Kan? Selain daripada sembuhnya secara ajaib, secara automatik, secara wahabiah, Allah jodohkan juga secara yang usaha yang kita nak jalani itu, kan? Jadi saya rasa setakat saja dulu, yang boleh kita kongsikan bersama, insyaAllah.